Halo everyone, selamat pagi. Ketemu lagi kita tentunya bersama Expon ID. Video kali ini membahas tentang sebuah platform, yaitu platform mining. Oke, di sini platform Whalesburg. Jadi Whalesburg ini sama seperti teman-temannya, yaitu Minergate dan lain-lain ya. Saya kurang paham juga di bidang mining, tapi di sini saya akan memperlihatkan ya, memperlihatkan doang, bukan menjelaskan ya, tapi memperlihatkan, karena di sini ya mungkin saya pengen mengikuti bounty-nya aja gitu ya. Oke, mohon maaf buat para suhu, para master di bidang mining. Mungkin banyak terdapat nanti kata-kata saya atau kalimat saya yang salah. Mohon maaf ya dan mohon dikoreksi. Oke, langsung saja. Di sini sebuah platform Whalesburg mining platform, WordPress enterprise ready platform for cryptocurrency miners. Ya, tentunya untuk mining ya. Kita lihat-lihat aja. Saya kurang paham. Jadi saya baca sedikit tadi, katanya di sini kita bisa mining berbagai cryptocurrency ya, seperti Litecoin, Monero, Jack dan lain-lain. Tapi untuk hasil miningnya nanti di auto convert, auto exchange ya. Artinya di sini apapun koin yang kita mining, maka dia otomatis akan mengconvert ke ETH. Jadi hasilnya nanti ETH gitu ya. Jadi apapun koinnya yang kita mining, maka hasilnya tetap ETH, karena dia otomatis. Dan what is Whalesburg? Saya kurang paham juga di bidang mining. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa ini. Ini ya, di sini terlihat Minergate, nice hash, ini full ya atau kolam seperti apa sih? Ya full ya intinya ya. Di sini juga banyak ya, ini kayak rivalnya gitu ya. Jadi ini bedanya gitu ya, bedanya dengan rivalnya. Comparative table, ini perbedaannya. Di sini ada Ethos, nice hash, Minergate dan lain-lain ya. Jadi di sini kelebihan Whalesburg, large scale cloud hardware management. Apa itu maksudnya saya kurang paham. Operating system, yes. Free OS and tools, cross cloud platform software, profit switching, benchmarking, notification API, auto exchange. Jadi auto exchange ya, jadi otomatis langsung exchange ke ETH. Oke, overclocking, online wallet. Oke, online walletnya no ya di sini ya. Financial report, fiat payout. Oh, ada juga fiat payout ya di sini ya. Oke, di sini bisa lihat-lihat teman-teman, bagi yang ngerti. Kalau saya kurang ngerti jadi nggak bisa jelasin ya, cuman buat review sedikit aja. Multi currency meaningful ya di sini ya, terlihat ya. Oke, di sini start mining, roadmapnya seperti ini. Jadi official partnernya ada Hydro Miner, Waltum, Baikal Mining, smart mining pool, auto switching algorithm will help you mine the most profitable coin, transparan, smart, anonymous katanya. Monitoring mining, sama monitoring mining di hash, nice hash kalau nggak salah. Monitoring mining, monitoring your risk, bisa pakai risk dan ASICs ya. Oke, seperti ini control panel, gak ngerti juga, cuma review kayak gini doang. Dan di sini token sell detail ya, jadi simbolnya WBT dan price, token price-nya satu WBT itu
7180 etosi ya. Jadi untuk free sale bonusnya 20%, minimum purchase itu 0,5 ETH minimumnya ya, setengah ETH, dan total supply-nya 100 juta ya. Total supply 100 juta. Jadi hanya menerima currency ETH. Jadi untuk purchase atau deposit di sini cuman menerima ETH doang. Periode free sale-nya 1 bulan, token sale-nya 1 bulan. Ini timnya. Oke, di sini teman-teman bisa mendapatkan bounty juga. Oke, sebelumnya teman-teman mesti daftar dulu di sini, di join ya, join ini ya, join. Kemudian sorry, di sini join. Kemudian di sini diisi username, email, password, transaksi Ethereum wallet, dan register. Saya akan melakukan login saja karena saya sudah mendaftar di sini. Oke, di sini balance saya masih 0. Jadi untuk free sale-nya juga belum dimulai di sini ya. Oke. Nah, di sini ada bounty, terlihat bounty di sini. Oke, untuk mengikuti bounty, ini bounty-nya banyak juga ya yang didistribusikan. Untuk bounty itu 200.000 WBT, lumayan lah. Dapatkan 10 stakes dengan register di sini. Untuk miner campaign di sini 600.000 WBT. Oke, di sini mungkin kita lihat untuk bounty-nya, ini ya bounty-nya ya. Oke. Ini bounty-nya saya sudah mengikutinya ya. Jadi untuk airdrop 40 WBT ya, budgetnya 400.000 WBT untuk airdrop. Ini untuk airdrop tadi, untuk bounty ya. Di register dulu, terus tuh join di Telegram chat dan isi formulirnya, maka akan mendapatkan 20 WBT nantinya. Oke. Kemudian di sini untuk sosial lainnya 20 WBT juga. Daftar, kemudian join di Twitter, Reddit, Medium, Facebook, dan isi formnya. Oke. Seperti itu. Dan token sale. Jadi untuk token sale-nya ini harganya ya 1 WBT 7180 etosi dan mendapatkan 20% bonus. Tapi di sini masih belum belum ini ya, untuk presale-nya juga masih belum dibuka. Misalkan kita, tapi di sini minimum purchase-nya 0,5 sih. Jadi 0,5 ya, 0,5 ETH itu mendapatkan berapa ya? 0,5. Saya pengen pengen apa, purchase, tapi ini mahal juga, apa maksudnya, tinggi juga untuk minimum purchase ya. Jadi kita mendapatkan 6.963 untuk setengah ETH-nya, tapi masih belum bisa ya. Jadi katanya di sini untuk token yang tidak terjual maka akan dihancurkan. Kemudian di sini MPV, kita buka si MPV ini full monitoringnya ya, monitoringnya start mining di sini, ini bagi yang ngerti, dan instruksinya bisa di join di Telegramnya dan tanyakan di sana. Mungkin ini buat yang ngerti aja, seperti apa saya kurang ngerti, kayak gini ya. Oke, kemudian kita lihat di check your status. Nah, di sini kalau yang mengikuti miningnya ya bisa memasukkan ETH address-nya di sini, kemudian reload status, dan di sini akan terlihat jadi ETH yang sudah didapat, yang dibayar berapa, dan hasil miningnya saat ini berapa, hash rate segala macam di sini ya. Oke,
Oke, kemudian ada white papernya sih, ada white papernya. Kita buka white papernya. Seperti ini white papernya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa bahas ini karena saya kurang ngerti di bidang mining ya. Jadi nggak bisa bahas ini, saya cuman lihat, memperlihatkan seperti ini doang, saya nggak bisa bahas. Ya seperti inilah adanya. Saya cuman mau ngikutin bondinya doang. Jadi buat yang tertarik, buat yang ahli di bidang mining, bisa mungkin di buka-buka websitenya, dilihat-lihat. Kalau saya nggak ngerti, jadi ada bounty untuk ini ya, untuk membuat video di YouTube. Jadi saya pengen mendapatkannya ya, karena ada bounty-nya, jadi saya buat video seperti ini doang. Jangan sekedar buat dapetinnya. Nah mungkin ya seperti itulah, kalau kita nggak ngerti, misalkan kayak gini ya, kayak saya nggak ngerti di bidang mining, maka saya reviewnya seperti ini aja. Mereka juga nggak ngerti bahasa kita. Oke, sorry ya teman-teman, buat teman-teman mungkin jelek video kali ini ya, karena ya bermanfaat nggak bermanfaat ya, semoga bermanfaat ya. Mungkin ya jelek ya, mungkin jelek, kalau pandangan saya sendiri sih jelek untuk video kali ini ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya.